Hey guys, assalamualaikum dan welcome to JWKun. Dan hari ni kita akan buat satu video pasal analisis Bitcoin pada bulan September tahun 2023. Sekarang 17 Ogos 2023, kita nampak Bitcoin sekarang pada 28K500. Okay, dia baru je junam semalam. Seperti yang kita jangkakan, memang dia akan junam sebab dia masih dalam bearish. Okay, bearish tau, saya cakap bearish, bukan dalam bearish. Okay, paras yang macam ni lah sangat kritikal sebab kemungkinan dia akan jump balik naik ke atas pada 28172. Okay, sama dia akan buat teknik yang sama macam ni lah, macam 25k ni kat sini, 24k kat sini kan. Teknik yang sama dia akan buat, dia akan jump balik naik. Okay, sama macam 20k ni, dia akan jump balik. Okay, so dia dah buat 3 kali. Betul, 3 kali dia dah buat, daripada 16, 19 dan 24. So kemungkinan pada level ni 28200 atau 100 kat sini, area-area sini. Okay, selalunya saya akan aim dekat 27800. Okay, sebab kenapa tau? Sebab masa bearish dia berada pada bawah garisan putus-putus. So bawah garisan putus ni saya panggil dia bearish, atas garisan putus saya panggil bullish. Okay, perasan tak saya ada buat macam putus-putus ni kan? Saya guna ni. Ini level untuk dia bearish, ya. Yeah. Support bearish kuat. Ni support bearish tak kuat lah. Dia resistant lah, resistant. Okay. So bila dia masuk ke area bawah ni, dia sepatutnya akan naik. Okay, saya aim kat sini. Okay, sepatutnya dia akan naik. Okay. Kalau ini kenapa tak ada bearish sign? Sebab kat sini sebenarnya dah ada daripada sini, saya tak buat sebab saya check daripada yang bearish terbesar ni kan. Okay, yang ni dia tak naik tau, dia dah terkeluar daripada bearish signs dan dia terus sideways. Maksudnya dia dah jadi reversal lah, dia tak jadi bearish, jadi reversal. Kalau tak, dia akan jatuh kena sini, kat sini 9000. Tapi tak, dia dah jadi sideway. Tu penting dia. Tu penting dia, macam mana nak tahu dia dah jadi reversal atau trend market dah berubah. Bila dia reversal, kita tengok support. Support macam ni lah, support paling kuat. Dekat area, dekat area mana tahu, dekat area 20k ni. 20k ni dengan belas-belas k ni lah. Ni support kuat lah ni. Support kuat sebab dia dah tak jatuh bawah ni lagi. Dan dia pernah jatuh sekali dekat 20k kat sini lah. Ingat tak masa March April tu, dia dah jatuh sekali tahun ni lah. Tahun ni, saya cerita tahun ni, dia dah jatuh sekali. Okay, dia dah jatuh sekali dan dia terus naik. Betul tak? Dia naik je lepas kita punya resistant. Okay, so resistant ni dia akan di support lah. Sebab tu saya tanda pop, dia kena balik, dia test balik dekat 24k. Dan bila dia kena balik dekat 24k, dia akan naik balik dan test balik resistant dia. Kat mana tu? Kat mana resistant dia? Boleh tengok kat sini. Tengok ni, resistant ni. Okay, dan resistant ni. Okay lah. Kenapa tak buat, kenapa dia tak naik balik kat resistance ni? Sebab okay, sebab dia dah jadi double top tau. Macam ni double top ni, double top ni korang sendiri dah tengok. Kenapa saya yakin dia tak boleh naik? Sebab korang tengok ni. Ini ya, saya buat warna purple lah. Ini double top. Ini double top clone. Okay,
ni dah double top. So bila dia dah double top kat macam ni, ni mini double top ya. So kita punya resistance kita buat warna kuning. Okay, saya set warna kuning sebab kita nak tengok dia reject tak 31K ni, sebab dia tak akan naik sampai 34K. Dia tak buat zone baru. Okay, kalau kita nak tengok pada tahun yang sebelumnya dekat area sini 30 ni, 32K ni, dia drop bawah. Faham tak? Dia drop bawah, bawah daripada support halving ni. Yang putih ni halving ya. Oh, nanti saya patah balik ke belakang. Kita tunjuk tahun ni dulu. Yang putih ni support trendline halving. Kalau lepas yang halving ni, Bitcoin boleh naik. Sebab nanti saya cerita. Sabar. Saya excited nak cerita yang zone ni. Ini zone penting tau. Kalau Bitcoin lepas zone ni, saya boleh cakap semua orang ada Lamborghini dah lepas ni. Tapi sebelum tu, kita nak tengok support yang hijau ni drop tak. Ni lah, saya doublekan dia. Ini support kuat. Ni support masa bearish. Okay, ni bearish tau. Ni support bearish. Support bearish ni antara support yang paling penting sekali dalam analisis. Korang boleh nampak dia punya, okay, korang boleh nampak dia punya line dia. Dia akan jump setiap kali kena support line ni. Okay, dan kali ni dia dah berada pada sangat kritikal. Sebab bila dia daripada 20K, dia naik kepada berapa? Dia naik kepada 30K, 31K. Okay, support yang macam ni kita boleh garis macam ini ya. Kita boleh guna parallel channel. Okay, kita boleh zoom out. Sekejap, saya garis dulu. Okay, sabar ya. Support yang macam ni kita boleh garis dia macam ni tau. Kita ambil ni, kita drag bawah, kita follow dia punya line dia elok-elok kan. Pop. Dan kita ambil yang resistor paling tinggi. So kita buat yang ni warna putih dan kita tebalkan dia. Oops, tebal sangat ni. Okay. Alamak, sama dengan halving pula. Sekejap. Kita buat warna ni lah, warna purple lah. Gelap pula eh. Buat warna hijau terang. Okay. Nampak ni dia punya support dan resistor dia. Perasan tak? Perasan tak dia punya zone dia kat mana? Zone dia, okay, kat sini tau. Kalau dia nak uptrend 37K, 40K, ini semua zone uptrend lah ni. Okay, contohlah dia kena sini uptrend kan. Lepas tu resistance, dia jatuh balik lah, betul lah. So level 34K lah. Sepatutnya dia kena naik balik 34K. Tapi dia kena dekat sini tau. Dia tak kena dekat 34K. Dia kena dekat sini lah. Separuh daripada nilai dia. Macam mana ni? Okay, kat sini kita dah nampak dia dah naik dekat 30K. Dia drop dekat 24. Ikut trendline ni lah, ikut trendline yang putus-putus ni lah. Dan dia naik balik. Sepatutnya waktu dia naik balik, dia break lah sampai 34K. Tapi tak, dia kena dekat separuh. Maksudnya dia jadi double top lah. Bila dia jadi double top, kemungkinan besar waktu September nanti kan, September Oktober nanti, dia mungkin boleh drop sampai 27K sebelum dia nak naik balik. Mungkin dia naik balik dekat 32K.
kita copy balik clone lagi. Mungkin dia naik sampai sini 33k. Sebelum dia nak naik lagi sekali kan. Ataupun mungkin dia naik dekat sini ya. Oops. Okay. Entah-entah dia naik dekat sini ya, dekat 30k lagi sekali. Sebab trend, sebab kadang-kadang dia boleh jadi triple top. Bila jadi triple top memang das, memang kuat lah bearish dia. Confirmation dah 3 kali. Melainkan kalau dia break ke atas, dia akan jadi super bullish lah. Sebab dia dah test 3 kali dan dia drop. Dan lagi satu, kita dah ada trendline support kat sini. Okay, waktu kita cakap-cakap ni kan, Bitcoin sebenarnya menuju ke 27k tau. 27k 800 ni. Dan saya ada buat short Bitcoin pada 27k 500. Okay, saya start daripada 29k. Sepatutnya saya start atas, tapi saya nak tengok confirmation double top dulu. Bila confirmation double top dan dia test balik dekat kita apa, resistance ni, baru saya ada yakin, baru saya ada keyakinan yang Bitcoin boleh drop lagi lah daripada 30k ni. Yalah, kamu tengoklah dia punya shadow untuk double top ni macam mana. Saya nak buat arrow. Okey, kamu boleh tengoklah dia punya arrow apa, kamu boleh tengok kat sini kan, ni dekat sini kan, kamu boleh tengok shadow dia besar kan. Dia dah break shadow dan dia drop lagi. Dan sekarang ni kamu tengok ni, dia buat shadow lagi sekali. Okey. Sekarang ni kita nak tengok dia tembus tak bawah ni, bawah trend line ni. Kalau dia tembus bawah trend line ni, maksudnya game over lah. Bitcoin game over, Bitcoin masuk fasa bearish dan bye bye. Kemungkinan dia akan buat double bottom pada 24,800 ni. Okay, double bottom je saya cakap. Double bottom, double bottom saya boleh kata confirmation untuk bullish ya. Okay, double bottom. Dia macam double top, tapi yang ni double bottom. Dan dia akan sideway macam ni. Dari zone macam ni, dia akan sideway. Ini penting bila korang tengok analisis. Kadang-kadang dia, kalau yang ni tembus bawah, saya akan tukar benda ini pada kuning. Okay, bila dia break bawah, saya akan buat dia warna kuning. Okay, korang kena faham saya punya analisis dulu sebelum apa-apa. Okay, bila dia jadi warna kuning, dia jadi apa, support become resistant. Okay, basic tu, basic tu. Bila dia dah jadi resistant, so dia akan pergi ke 24k. Dia tak, dia akan pergi ke 24k dan dia akan test 27k kat sini eh. Kalau yang ni break juga, dia akan test lagi bawah. Ni bila ni? Ni berapa ni? Ni 20k. 20k zone paling kuat. Okay, kita boleh set dekat sini lah, 21, 22k. Ini zone paling tepat kalau nak check double bottom. Double bottom boleh juga dekat sini eh. Dia tak semestinya tepat, dia kadang-kadang tak tepat. So kita kena buat analisis baru untuk bulan November dan Disember sebelum masuk halving pada April. Selalunya halving effect akan jadi bulan Mei. Okay, kita akan nampak dia sharp naik. Tapi sebelum dia sharp naik, dia kena cukupkan syarat junam tu. Dia kena cukupkan syarat junam tu dulu. Bila dia dah cukup syarat junam, time ni lah maksud tu kita invest banyak dalam Bitcoin sebelum dia naik. Dan tinggalkan nilai-nilai kat bawah ni macam 10k, 13k. Okay, saya boleh cakap, saya boleh jamin Bitcoin tak boleh jatuh bawah 10k. Saya boleh jamin kat sini Bitcoin untuk jatuh bawah 10k kan, bawah macam ni kan, kosong lah apa semua kan. Yang ada siapa analisis kata Bitcoin boleh jatuh bawah lah apa tu, semua mengarut. Sebab Bitcoin ni bukan emas.
Bitcoin ni dia ada limited asset. Okay, dan Bitcoin ni sekali kau pakai, kau tak boleh dapat balik. Dia bukan saham, dia tak sama. Cara analisis Bitcoin, saham dengan emas sangat jauh berbeza dia. Okay, so saya nasihatkan kat sini, jangan ikut analisis-analisis saham, analisis-analisis emas macam Bitcoin. Bitcoin ni jauh beza, dia analisis dia lain. Saya sendiri check analisis dia tak sama, 100% lain. Okay, emas dia unlimited. Okay, dia limited kita punya tenaga kerja mining sahaja. Okay, tapi Bitcoin ni limited, dia terhad pada 21 million. Okay, ramai orang tak percaya kat Bitcoin ni sebab dia tak nampak lagi, dia tak nampak lagi benda tu. Okay, mungkin dia nak tunggu sampai 5 kali halving kot rasanya. Tapi saya boleh expect kan, dia boleh sampai 100k lah buat pecut atas double top ni. Ni double top yang paling besar ni kan, dia akan tembus atas. Okay, analisis ni saya akan simpan dalam YouTube. Dia akan break double top ni, percaya lah, dia akan break double top ni. Double top ni crucial sangat bila orang kata apa, analisis untuk Bitcoin. Kita boleh tengok head dengan head. Okay, kita boleh tengok head dengan head. Dia akan break ni, 70k ni dia akan break, percaya cakap saya. Sebab halving yang nombor 2 dia dah break dah pun double top, dan dia pergi ni lah, double top mini dia ni. Ni dia dah break dah pun. Fuck, dia dah break double top. Bayangkan kalau Bitcoin break double top yang ini punya double top. Bayangkan kalau dia double. Saya tak cakap banyak dah, sebab Bitcoin ni dia fixed supply. Bila fixed supply, dia akan naik lagi tau. Saya tak tahu sampai mana, dia akan naik lagi tau. Okay, saya boleh cakap Bitcoin ni kata apa, baru permulaan saja daripada daripada tahun 2010. Saya cakap ini permulaan saja untuk Bitcoin ni. Okay, ini tak bawah lagi tau. Ini kita tak tengok lagi masa dia start halving yang pertama, halving kedua. Kita tak campur halving kedua dan ketiga, sebab halving kedua dan pertama kita tak ambil kira. Kita tengok halving yang ketiga. Okay, halving ketiga dan kedua, kat situ baru kita nampak, sebab kat situ dia dah ada pattern dia. Pattern Bitcoin itu dah keluar. Itu yang penting bila buat analisis Bitcoin. Okay, dari sini kita dah check, dia dah buat double top dan dia drop. Dan untuk tahun ini kita nak tengok dia buat double bottom tak. Kita nak sangat dia buat double bottom dekat 16k. Okay, salah satu double bottom yang hijau ni lah. Hijau ni kalau dia reject, maksudnya dia reject naik lah. Bila hijau ni reject naik, okay. Yang ni bukan yang ni eh, yang ni atas sangat. Yang ni lah, 21k ni. Sini, okay. Sini kalau boleh kan, saya nak pekatkan ke lagi. Oh ni lah, level yang dia sepatutnya akan naik sharp. Ini level orang kata apa, double bottom. Ni level double bottom. Yang pekat hijau ni level double bottom. So korang boleh set lah modal untuk beli. Ini level-level yang best kalau korang nak beli ni. Zone hijau adalah level-level best korang nak beli. Zone kuning dah jadi double top, so dia akan drop. Okay, kalau korang tengok 30 minit 15 minit korang tengok kita zoom sikit, korang tengok tu
hampir nak sentuh tau zone tu, nampak tu. Eh, dia dah jatuh. Wow, mantap. Dia dah jatuh bawah, bawah 28k. Pup, kita lepas sini lah. Kita tengok dia reject tak. Kalau dia break bawah ni, yes sir, kita dapat harga 27k 500. Sekarang haa, dah nak, dah nak pukul 12 lah. 11.57. Korang tengok dia drop eh, macam ni. Korang tengok, korang tengok dia drop macam ni. Sikit lagi. Sebab dia dah buat, dia dah buat zone dekat sini lah. Ni lah bestnya buat live straight ni. Kalau buat live lagi best. Nanti lah saya buat live dekat YouTube. Tapi saya macam malas lah live. Sebab tak, sebab kalau buat live nanti habis data. Boleh je buat live. Kalau demand korang tinggi, saya buat live, live analysis. So kita tengok price Bitcoin ni akan jatuh lagi lah eh, sampai 27,500. Sekejap. Sebab saya ada buat short, short trade. Saya tak naklah rugi. Saya kalau boleh, saya nak set BE bawah lagi. So kalau 27,500 ni dia boleh drop lagi, saya set pada 27k lah. So yang ni 28. Sekejap, 28,100. Kita selamatkan 3 USD. Eh, dekat sangat ni, dekat sangat ni. 28,200 lah. Sebenarnya kalau korang nak set BE, paling selamat korang set dekat 28,260. Ni selamat sikit lah, sebab dia dah reject bawah shadow ni. Ni zone selamat lah kalau korang nak take profit, apa, nak set BE break even. Menarik ni, menarik ni. Kemungkinan saya boleh dapat lebih kurang $8 macam tu kot. So ini guna modal mining je, saya tak guna modal sendiri. $8. Okay, kita check $8. Tapi kita nak kena tengok juga analisis semasa. Kalau dia break bawah support hijau ni yang macam saya cakap ni, dia boleh jatuh lagi tau. So kalau dia jatuh bawah lagi, kita set profit bawah lagi lah, $26,200. Nampak yang zone kuning saya set ni, kita set bawah lagi lah. Kita ikut analisis lah, kita kena ikut apa. Haa, nampak ni, dia dah masuk zone hijau. Zone apa ni orang panggil? Zone support. Ini zone support. Okay, zone support, zone hijau. Dia break bawah zone hijau ni, kita boleh cakap yes sir, kita boleh jadikan dia resistant. Kita nak tengok, sebab dia dah jadi bawah daripada zone ni. Oh, sekejap eh, saya tunjuk. Saya tunjuk, saya tunjuk, saya tunjuk, saya tunjuk. Macam mana saya nak buat macam-macam, macam mana cakap tu, macam mana saya nak set kat sini. Haa ni, haa ni. Okay, haa ni. Yang ada tanda good ni, yang ada tanda good ni, zone yang mana kita boleh beli lah. Bawah garisan putus-putus ni, nampak ni garisan putus-putus ni kan, bawah garisan putus-putus ni. Sekarang ni dia tengah sentuh ni, dia tengah touch ni, betul-betul tengah touch ni, betul-betul atas ni lah. 27,800 ni, betul-betul touch ni lah. So kalau dia break bawah ni, saya automatic benda yang hijau ni saya akan buat warna kuning atau warna oranye. Sebab ini support daripada bawah ni tau, daripada 16k ni tau. Saya terus buat warna kuning tau. So kita check lah, kita tengok nanti. Dan dia punya ni hijau ni, saya terus buat warna oranye. Ini yang penting analisis. Kita
kita faham market ni nak cakap apa. Kita tak palatau suka-suka kenapa dan macam mana. Kita tahu apa Bitcoin ni tengah buat. Bila dia dah jadi macam ni, dia dah buat double top, nanti kemungkinan dia akan buat double bottom dekat 25k, 24k ni. Okay, dia akan buat double bottom. Atau kalau dia break lagi, kita color lagi yang ni. Tapi saya akan colorkan yang ni warna orange je. Warna orange lah, warna kuning je. Saya akan colorkan dia kuning. Okay, zone ni akan jadi resistance bila dia break bawah. Kalau dia reversal, dia naik atas, so kita jadikan dia hijau balik. Okay, so kita ada dua zone-zone yang best nak beli ni. Sekarang belikan, kalau kita buat 15 minit, dia dekat area 27.9k. Okay, dia dah dia reverse, dia tengah test ni, dia tengah test price ni. Korang tengok sendiri, dia tengah test ni, betul-betul tengah test ni. Serius, dia tengah test ni. Dah pukul 12 ni, dah pukul 12 AM, dia tengah test ni. Tolonglah break bawah. Kalau dia break bawah, bearish, saya terus upload video. Kalau dia break bawah, saya terus upload video ni. Saya publikkan dekat dunia yang Bitcoin boleh jatuh 26k. Basically pada hari Jumaat dia drop lagi lah. Lagi 30 minit. Lagi 30 minit pula. 15, 16, 17. Dia break bawah. Bearish. Saya upload. Dia bearish. Kalau dia retest, saya upload. Kalau dia retest, dia naik 1 minit . Kalau dia retest, dia drop lagi, saya upload. Saya tak cakap banyak. Saya upload kalau dia retest dekat area sini . Saya upload. Kalau dia retest 5 minit. Short position. Oh wow, pahal short position kat sana. Okay, kita tengok . Kalau dia retest, kenapa saya buat macam ni? Kita nak tengok lah dia retest ke tak. So ni penting ni. Ni zone penting ni. Kalau dia short, so saya ada buat analisis dari atas ni . Set entry apa tu, market jatuh tu. Tengok dia sharp naik, dia reject macam mana. Ni kita nak tahu dia reject macam mana. Dah pukul 12 . Pukul 12.5. Kita nak tengok dia close merah ke dia close hijau. Kalau dia close hijau, so dia ada harapan untuk dia naik . Tapi kalau dia close merah, kita boleh kata bearish . Kalau dia break bawah. Telegram saya dah bising . Dia kata bearish. Lambat. Telegram saya dah bising, dia kata bearish. Bitcoin jatuh. Negatif 5%. Minimum month value. Siapa orang gila call? Stormgate. Nampaknya dia jatuh . Saya nak tengok dia retest dan dia drop ni macam mana rupa dia. Sambil tu saya nak tengok live dekat Luno. Saya nak check. So orang kata saya ni padu buat analisis. So kita check live. ADA 1.25 ringgit Malaysia. AVAX
52, saya take one day eh, macam mana. Okay, RM52. Okay, AVAX BCH RM951 Malaysia. Nah, sambil tu kita tengok rejection. Bitcoin macam biasa lah, turun 4%. Dia buat the lower low. Ni saya panggil lower low eh. Lower low ni orang kata apa, bagus. Bagus sangat untuk crypto. Sebab kita nak tengok dia drop ni sebenarnya. LTC jatuh RM342. Dan dia tengah test support RM340. Ini kalau kena ni, padu betul. Ini LTC saya target bawa atas RM300 lah. Kalau bawah, bawah lagi, bawah RM300 tu kira bonus lah. XRP RM2.68. Mantap lah. Dia kena level ha, ayo, apa ni, apa ni, apa ni ha. Achieve target, apa ni? Long, short, short. Still lah short. Saya dah cakap, saya dah cakap semalam Bitcoin ni boleh jatuh. Semalam lagi saya dah cakap Bitcoin daripada 29K ni, saya dah cakap Bitcoin ni boleh jatuh sampai 28K. Ini kalau dia jatuh lagi ni kan, kena pula para support ni, bye bye. Kita bercakap bearish lah. Bearish start. Sebab ini support daripada 16K kot. Kita nak tengok, kita tengok sama-sama. Lagi sejam kot atau apa, lagi 30 minit. Kita tengok sama-sama. Kita tengok dia punya support resistance dia kat mana nanti. So dia buat shadow tau. Kita tak nak dia buat macam kata apa, reverse. Awal lagi nak reverse. Lagipun dia dalam zone, dalam zone kuning ni. So basically kalau nak beli pun boleh, sebab dia pun bawa paras yang kita nak ni. Okay, alhamdulillah. Lagi, lagi 5 minit saya nak buat video ni, lebih kurang 40 minit lah. Sekarang 18 eh, sekarang hari 18 Ogos, 18 Ogos. Hari ni 18 Ogos. Asia dia awal sikit, 18 Ogos. Kita nak tengok reaction 18 Ogos dekat US macam mana. Saya rasa dah drop dah sampai pukul 12 tengah hari nanti. Ayuh, dia drop. Dia drop bawah lah. Dia drop bawah lah geng. Ni dia close bawah lah. Okay, kalau dia close bawah, sekarang saya upload dekat dalam YouTube. Okay, korang tengok analisis ni selama 35 minit lah. Good luck lah. Kita, kita screenshot sikit. Kita buang yang ni sebab kita nak tengok dia reject. Kaching. Okay, saya akan upload video. Korang tengok kat video channel YouTube JVeco nanti. Saya tak nak upload dekat Telegram sebab berat. Nanti korang komplain data tak cukup lah, apalah kan. Kita buat online. So kita tengok. So ni total, total profit saya boleh dapat kalau dia drop lagi lebih kurang 5 USD lah. So kita hold lah, kita hold. Kita dah lock 3 USD. So rezeki apa yang kita, kita bebelkan kan. Lagipun 4 hour time frame dah nampak dah dia bearish kat situ. Okay, kita dah ambil pun dia punya lock, lock profit, lock profit kat sini. So kita tengok lah paras ni dia hold tak. Saya tengok macam tak hold, macam dia boleh jatuh ni. Kalau saya close, saya dapat 5 USD lah kalau saya close. Lagipun saya dah buat BE dekat 28,200.
So kalau saya buat BE bawah lagi macam tak relevan lah, sebab dekat sangat dengan price Bitcoin sekarang. Boleh je, tapi tak relevan lah sebab kita nak hold. Kita nak hold short. Kemungkinan kalau rezeki sampai 20, 26, 25, memang padu lah. Sebab saya target dekat area 26,900, okay, ataupun dekat 26 tepat, ataupun 25,900. Ini memang dah zone-zone buy sebenarnya. Okay, korang tengok kat zone hijau ni pun dah sudah cakap memang dia memang zone support lah. Zone support kita akan buy lah. Zone resistance kita janganlah buy. Kita selalu kita tengok price nak pergi mana. Okay, kalau korang nak buy dekat sini 27,800 boleh buy, tapi jangan banyak lah kalau nak buy Bitcoin tu. Sebab saya check dekat saya punya Luno pun lebih kurang RM20,000 saya buat set buy dekat 24. Bawah lagi kan, saya buat set dekat 124K ringgit Malaysia. So kita tunggu lah. So congratulations lah, dia dah break bawah. Kita nak tengok dia tahan tak Jumaat ni. Saya harap memang dia jatuh teruk ah. Memang saya memang suka dia jatuh. Sebab saya dah jual. Dan korang hold lah. Pada-pada korang lah hold. Sebab saya dah jual lah. Saya dah set sell. Sebab dah nampak confirmation. Saya dah baca awal lagi. Saya dah bagi tahu dekat group Telegram the last rebate saya. So nak cakap apa? Saya dah short nampak tu. Kita tunggulah dia jatuh. Dan kita lock BE. In case kalau Bitcoin ada buat reversal kan. Kalau buat lagi dekat 28, 27,900 belum kan. Tak boleh. Kita lock 4 USD lah. 4 USD. Kita lock 4 USD. Kalau kita buat 5 minute time frame, kita tengok mana rejection dia. So selalunya kalau nak buat BE kan, kita kena set dekat dia punya ni. Apalah phone aku lag. 27,800, 27,900. Ni 5 minit kan, 5 minit time frame. Korang kena set dekat 28. Nak tengok 1 minit macam ni. Betul lah ni, 28 sini, 27. So kita savekan kita punya 4 USD dulu lah kat sini. Dia buat rejection tak? Ni 1 minit time frame tau. Kalau dia break bawah lagi, so dia bukan sideways lah, dia memang ikut downtrend. Kalau kita tengok pada sell signal pun, profit dia pun dah rendah. Okay, probability pun masih lagi tinggi untuk dia drop. Tapi kita tak follow signal. Signal ni sebagai panduan sahaja, sebab kita dah set dia punya range untuk jual pada 29K. So kita selamatkan dulu kita punya 4 USD. Kalau dia break, susah juga nak cakap. Tak naklah dia break awal sangat. Sebenarnya kalau nak letak dekat dia punya resistance ni kan, atas ni resistance dekat 28,100. Kalau nak set dekat sini paling selamat lah. Boleh kata kita selamatkan 3 USD lah lebih. Sebab kalau kita buat bawah untuk BE,
kira tak selamat, kena buat atas dekat area resistor ni. Kalau dia break atas, so dia upgrade lah pada minit pada 1 minute 10 frame. So kalau kita zoom out, kita nampaklah dia bearish macam ni kan. Kita nampaklah dia bearish macam ni. So basically dekat area sini kita mark lah, kita mark zone lah dekat 28100 ni. Sebab dia dah break bawah. Okay, kalau korang tengok dia punya, kita ada zone ni dan zone ni. Ada dua lah, ada dua line lah, dua line. Sekejap kita buat clear ni sekali. Okay, area sini pun boleh buy. Ini seminggu selepas tu lah kalau dia downtrend. Kalau dia tak downtrend, dia sideway, kemungkinan 27,300 sepanjang minggu ni lah. Sebab ni hari Jumaat 18, so area 25 Ogos. So tengok H4 pun dia tak betul-betul break bawah. Mungkin dia boleh kata fake out. Saya pun fikir macam tu juga. Kalau dia fake out pun susah agak eh. So takut kita kata apa, kita kena tipu. Boleh je kita close macam mana cakap, kita close dia punya ni lah, dia punya profit sekarang, ataupun tutup buat pada 27,100. 28,500. Kita buat macam ni. Sebab ni dia dah break bawah. $5 dia break lagi 27,600. Ni saya tengok ramai ni buat short trade ni, tu yang price dia 76 tu. Wheel tu macam nak tanak lah beli. Saya rasa tak ni, dia jatuh lagi ni. So pada 1 hour time frame, saya boleh kata zone paling selamat untuk BE ialah aras inilah, 28,300. Ini selamat, 28,200 lah, $3. Boom. Sebab dia dekat garisan putus-putus ni, dekat sini kita boleh aim dekat sini lah. Kalau dia drop bawah lagi, oh tu $5, bagus lah, dia dah jatuh $5. Kita boleh aim dia dekat sini untuk dia buat rejection 28k. Tapi kita nak tengok sampai mana dia boleh junam. Dia naik balik. Ok lah, saya upload dekat YouTube, korang tengok selama 45 minit lah, macam saya janjikan. Apa-apa pun, ok, ini analisis saya. Kalau korang tak faham, Tolong repeat balik saya punya video ni. Ok, korang boleh tengok sendirilah. Dia betul-betul dekat paras straight line ni lah. Tunggu masa dia reject ataupun dia buat retest, tu je. Untuk confirmation bearish lah, tu je yang tinggal. Kalau dia dah buat reject atau confirmation bearish, saya akan update dalam group Telegram. Korang boleh join dalam, free je. Okay, group Crypto Malaysia pertama yang free. Okay, saya set
saya jual group tu RM1,000 dan sekarang saya bagi free untuk semua orang masuk. Okay, group yang pertama free dalam Malaysia yang berharga RM1,000. Tak ada, tak ada trader lain yang berani buat macam saya. Saya sanggup. Saya siapkan, saya siapkan berpuluh topik dalam tu, dari segi education, technical analysis, admin support. Saya admin seorang. Okay, kita sebagai satu community, kita support sama sendiri. So kalau korang nak join, percuma saja korang boleh join. Tapi kalau korang suka support saya, korang boleh bayar group extension. Okay, RM60. Group tu tak adalah special mana macam group VIP 1000 ni. Yang tu untuk khas untuk siapa-siapa yang suka saya punya hasil kerja, saya punya support. Korang boleh pergi group tu, group extension, boleh PM saya. Saya online hari-hari. Apapun, terima kasih dan assalamualaikum. Kita boleh tengok lah market Junam hari ni. Okay, teruskan Junam. Saya nak ada Junam sampai 25k.